guys, ada penampakan, ada penampakan. Ada penampakan. Tuh. Stres. Pulau Penyengat ini sebenarnya pulau yang paling banyak sejarahnya di Provinsi Kepulauan Riau. Banyak sejarah tentang masyarakat Melayu dengan apa ini? Kayak masjid bangunan makam ya? Komplek makam. Oke guys, assalamualaikum. Semoga kalian sehat semuanya dimanapun kalian. Dan hari ini kita vlog daerah Pulau Penyengat. Di sini banyak makam-makam raja-raja. Dan salah satu tujuan kita pun belum tahu, nanti kemana langkah kaki kita ajalah. Dan di sini sangat sepi guys, tak ada apa-apa ini. Dan jangan lupa kalian dukung terus channel kita dengan cara mensubscribe channel ini. Like, share, dan tinggalkan komentar ya. Oke guys, ada penampakan. Ada penampakan. Tuh. Stres. Oke, kawan-kawan, lanjut kita. Kita lanjut lagi. Indra, macam mana Indra? Oke guys, kita lanjut lagi ke depan. Pulau Penyengat ini sebenarnya pulau yang paling banyak sejarahnya di Provinsi Kepulauan Riau. Banyak sejarah tentang masyarakat Melayu dengan Bugis pada zaman dahulu. Dan peninggalannya itu paling banyak itu di Tanjung Pinang, tepatnya di Pulau Penyengat. Kalian yang mau nyebrang ke sini itu dari Tanjung Pinang itu menggunakan pompong kecil. Dengan biaya Rp9.000 per orang, harganya itu berubah-ubah. Waktu video ini diupload segitu harganya. Dan juga bisa kalian charter itu dengan harga Rp130.000. Kalau yang Rp9.000 itu harus mengumpulkan orang dulu sebanyak 15 orang baru kapalnya berangkat. Dan Pulau Penyengat ini kebanyakan masih hutan ya. Seperti yang kalian lihat ini guys. Rah, ini kita mau kemana ini sebenarnya? Kita mau ke Bukit Kursi. Mau ke Bukit Kursi guys. Kita di sana ada apa, meriam, jadi kita di atas bukit, nanti kita lihat pemandangan dari atas sana kawan-kawan. Ada meriam, berarti peninggalan sejarah juga tuh ya? Ya, semua sejarah nanti ada di sana, kita lihat dari atas saja nanti. Oke guys, jadi tim pandu kita hari ini dah Indra si story. Masih jauh nih Bukit Kursi? Lebih kurang 500 meter lagi. 500 meter. Tetap semangat kawan-kawan. Tetap semangat. Oke. Okay. Wow, di sini ada barbershop.
ada motor. Kita berhenti di belakang. Oke. Okay. Kita gas lagi. Ini apa nih? Kolam. Kolam kecil. Ada tulisan kolam kecil. Ini kita belok mana nih? Pulang. Kiri apa? Lurus. Lurus. Ajar. Nah ini ada juga nih, apa ini? Istana Tengku Bilik. Istana Tengku Bilik. Kayaknya bekas kediamannya, kediaman Tengku Bilik. istana. Ano, salah pencet. Ini ada lagi nih. Ini apa ini? Kayak masjid bangunan. Makam. Makam ya? Komplek makam. Komplek makam guys. Tuh, ada kucing hitam penjaganya. Macam mana ni pemandunya ni? Okay, kita ke sana lagi. Ini ada perigi tua 7. Jadi apa? Google? Google. Enggak tahu ni kita dibawa ke mana sama Indra ni. Tujuannya ke Bukit Kursi. Ini mungkin enggak? Ini tadi. Kita ke sini guys.